ada makanan yang bisa mencegah atau mengurangi gejala mah atau GERD nggak sih, dok? Nah, mungkin kalian udah paham ya, kalau punya mah atau GERD, biasanya akan disarankan untuk makan makanan dalam porsi yang lebih kecil, tapi jumlahnya lebih sering gitu. Atau menghindari makanan-makanan yang dapat meningkatkan asam lambung. Nah, ada juga nih makanan yang bisa membantu mengurangi gejala mah atau GERD. Yang pertama itu kunyit. Kunyit ini adalah rempah-rempahan tradisional yang bisa membantu mengurangi peradangan pada lambung. Kemudian yang kedua ada kurma. Kurma itu adalah buah yang sifatnya basah, jadi bisa membantu mengurangi kadar asam pada lambung. Dan yang ketiga ada madu. Madu ini memang makanan yang super banget ya. Dia punya fungsi antioksidan dan bisa mengurangi peradangan juga pada lambung. Dia juga bisa membantu melapisi bagian kerongkongan yang luka akibat GERD. Kalian bisa mengkonsumsi tiga hal ini secara bersamaan ataupun terpisah, atau menggunakan produk olahan yang sudah tersedia di pasaran.